Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tumbas Mobil. Pada video kali ini kita akan bahas mengenai update daftar harga mobil Suzuki R3 terbaru di bulan Juni tahun 2021, lengkap dengan potongan PPNBM 50% dan juga diskonnya untuk wilayah Jawa Tengah. Nah, kira-kira berapakah harga netnya? Untuk lebih jelasnya, simak video ini sampai selesai. Tapi sebelumnya jangan lupa klik like pada video ini, tekan tombol subscribe, dan nyalakan belnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru seputar mobil Suzuki R3. Pertama, kita mulai dari tipe paling standar. Di sini ada mobil Suzuki R3 yang tipe GA manual. Untuk mobil Suzuki R3 yang tipe GA manual di wilayah Jawa Tengah pada bulan Juni tahun 2021, harganya setelah dipotong program PPNBM 50% menjadi Rp213.500.000. Untuk diskonnya pada bulan Juni tahun 2021 sebesar Rp23.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp190.500.000. Dari mobil Suzuki R3 yang tipe GA, sekarang kita naik ke tipe di atasnya. Di sini ada mobil Suzuki R3 yang tipe GL. Kita mulai dari yang transmisi manual. Untuk mobil Suzuki R3 yang tipe GL manual di wilayah Jawa Tengah pada bulan Juni tahun 2021, harganya setelah dipotong program PPNBM menjadi Rp232.600.000. Untuk diskonnya pada bulan Juni tahun 2021 sebesar Rp23.000.000. Sehingga untuk harga netnya menjadi Rp209.600.000. Dari mobil Suzuki R3 yang tipe GL manual, sekarang kita beralih ke mobil Suzuki R3 yang tipe GL automatic. Untuk mobil Suzuki R3 yang tipe GL automatic di wilayah Jawa Tengah pada bulan Juni tahun 2021, harganya setelah dipotong program PPNBM menjadi Rp242.700.000. Untuk diskonnya pada bulan Juni tahun 2021 sebesar Rp23.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp219.700.000. Dari mobil Suzuki R3 yang tipe GL, sekarang kita naik ke tipe di atasnya. Di sini ada mobil Suzuki R3 yang tipe GE. Kita mulai dari yang transmisi manual. Untuk mobil Suzuki R3 yang tipe GE manual di wilayah Jawa Tengah pada bulan Juni tahun 2021, harganya setelah dipotong program PPNBM 50% menjadi Rp246.300.000. Untuk diskonnya pada bulan Juni tahun 2021 sebesar Rp23.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp223.300.000. Dari mobil Suzuki R3 yang tipe GE manual, sekarang kita beralih ke mobil Suzuki R3 yang tipe GE automatic. Untuk mobil Suzuki R3 yang tipe GE automatic di wilayah Jawa Tengah pada bulan Juni tahun 2021, harganya setelah dipotong program PPNBM menjadi Rp256.400.000. Untuk diskonnya pada bulan Juni tahun 2021 sebesar Rp23.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp233.400.000. Dari mobil Suzuki R3 yang tipe GE, sekarang kita naik ke tipe di atasnya. Di sini ada mobil Suzuki R3 yang tipe SS. Kita mulai dari yang transmisi manual. Untuk mobil Suzuki R3 yang tipe SS manual di wilayah Jawa Tengah pada bulan Juni tahun 2021, harganya setelah dipotong program PPNBM menjadi Rp257.700.000. Untuk diskonnya pada bulan Juni tahun 2021 sebesar Rp23.000.000, sehingga untuk harga netnya menjadi Rp234.700.000. Dari mobil Suzuki R3 yang tipe SS manual, terakhir kita ke mobil Suzuki R3 yang tipe SS automatic. Untuk mobil Suzuki R3 yang tipe SS automatic di wilayah Jawa Tengah pada bulan Juni tahun 2021, harganya setelah dipotong program PPNBM menjadi Rp267.900.000. Untuk diskonnya pada bulan Juni tahun 2021 sebesar Rp23.000.000,
sehingga untuk harga netnya menjadi Rp244.900.000. Nah, kalau Anda lebih tertarik dengan mobil Suzuki R3 yang tipe apa, silakan tuliskan pada bagian kolom komentar. Untuk info lebih lengkap mengenai stok dan juga promo lainnya, silakan bisa menghubungi Mbak Retno untuk marketing mobil Suzuki wilayah Jawa Tengah. Untuk kontaknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Demikian video mengenai update daftar harga mobil Suzuki R3 terbaru di bulan Juni tahun 2021, lengkap dengan potongan PPN PM 50% dan juga diskonnya untuk wilayah Jawa Tengah. Semoga video ini dapat bermanfaat, terutama bagi Anda yang saat ini sedang berencana untuk membeli mobil Suzuki R3. Jangan lupa klik like, subscribe, dan bagikan video ini kepada semua orang yang Anda kenal. Saya doakan bagi Anda sudah like dan subscribe pada video ini, semoga rezekinya semakin lancar dan tahun ini bisa membeli mobil Suzuki R3 semua. Jangan lupa kunjungi juga blog kami di mobilkulot.blogspot.com. Blog ini akan memberikan informasi terbaru mengenai update daftar harga dan juga tips dan trik seputar dunia otomotif. Untuk linknya sudah kami cantumkan pada bagian kolom deskripsi. Terima kasih banyak sudah menonton video ini. Semoga waktu Anda bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.